Halo teman-teman, selamat datang di channel BMC Balar Raja. Kali ini saya punya tips untuk teman-teman cara memilih mesin jahit second. Tentu harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga mesin jahit yang baru. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mari kita lanjutkan bersama-sama. Oke teman-teman, di sini saya punya beberapa jenis mesin jahit dari merek Juki, Tipikal, dan yang di situ ada Brother. Nah, sekarang kita pilih salah satu dari mesin ini. Jadi kita pilih yang Tipikal aja. Jadi tips yang pertama adalah periksa bagian poli mesin, jangan sampai bunyi seperti ini. Nah, kalau dia longgar seperti ini, maka nanti mesin jahitnya akan berisik. Dan yang kedua, di sini jangan sampai juga goyang. Juga harus ada pen di dalam sini. Nah, jadi ini ada harus ada pen, penahan dari putaran kasar halus. Jadi pas diposisikan pada langkah jahitan yang diinginkan, dia udah diem aja di situ. Nah, ini penahannya adalah pen yang di dalam. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah ini stik balik jangan keras. Enteng. Dan yang berikutnya di sini pelatuknya perhatikan. Jangan sampai ini juga goyang. Ini harus keker dan ini masih bagus. Jangan sampai goyang ke kiri, ke kanan. Juga jangan goyang ke atas atau ke bawah. Yang berikutnya di sini juga harus ada penahan benang. Dan si tension harus membuka. Jadi pas sepatu diangkat, si tension ini membuka. Jadi seperti ini. Nah, ini masih normal. Fungsinya adalah ketika selesai menjahit, si bahan itu kan akan ditarik. Maka pas bahannya ditarik, tensionnya ngebuka, benangnya jadi gampang untuk ditarik. Dan yang berikutnya adalah di tiang jarum. Yang ini masih bagus. Jadi jangan sampai juga ini goyang ke kiri atau ke kanan. Juga jangan sampai goyang ke atas ke bawah. Ini masih bagus. Yang berikutnya adalah di sini harus juga masih kencang. Nah, seperti ini udah agak longgar. Jadi ya cari yang kencang ini. Dan untuk bagian dalam ini dibalikin. Dilihat pompa minyaknya masih bagus atau enggak. Dan juga ini gear. Nah, ini masih normal. Jangan cari yang terlalu parah. Nah, ini masih agak normal. Jadi ada selah cuma sedikit untuk gearnya. Dan di bagian rotary. Jadi fungsi gear tadi adalah dari gear ke sini dia. Kalau ininya udah banyak selah atau udah oblak bahasa Irlandianya, itu nanti menyebabkan jahitan kendor. Dan pada bagian rotary perhatikan di sini ujungnya rotarinya masih harus agak panjang. Atau jika perlu
minta rotarinya diganti yang baru. Dan yang berikutnya adalah pada bagian tahanan rotari. Pastikan tahanan rotari ini yang ada ini sedikit ini masih besar tahanannya. Dan yang berikutnya adalah di sini bagian gigi. Ini juga jangan sampai goyang atau oblak. Ini udah agak oblak, tapi ini masih normal. Juga di sini jangan sampai dia goyang. Dan untuk minyak, sebelum dibeli, coba dulu minyaknya naik atau tidak. Dan pastikan minyaknya tidak bocor di tiang jarum, di seal poly, atau di belakang tutup mesin. Juga minyak harus disedot kembali dari tiang jarum, kembali ke bak mesin. Dan di as ini, nah ini kan udah agak oblak dia. Makanya cari yang udah masih keker. Masih keker. Kalau ini semua udah goyang, pasti jahitan nanti tidak bagus, bisa loncat, bisa putusan, dan macam-macam. Bisa jadi nanti kalau ininya goyang, menyebabkan gampang patahan jarum. Yang paling penting adalah cari yang jahitannya bagus, suaranya halus, dan catnya masih asli atau original. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan tentang memilih mesin jahit second. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tips memilih mesin obras. Saya ucapkan terima kasih dan selamat membeli mesin jahit untuk teman-teman. Bye-bye.